بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على جماله والشكر لله على إنعامه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin hadirat, rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang selalu Dia limpahkan kepada kita semua. Dan juga salawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga dan para sahabat zuriat dan para pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah lanjutan minggu yang telah lalu tentang surah-surah Al-Qur'an sampailah kita kepada yang ke-31 dari surah Al-Qur'an. Al-Hadi wa Thalathun min Surah Al-Quran Suratul Luqman Yang ke-31 dari Surah-Surah Al-Quran Yaitu Surat yang bernama Luqman Surat Luqman Makiyyatun diturunkan di Mekah Wa ayatuha arba'un wa Ayatnya berjumlah 34 ayat Menurut para ahli tafsir, Luqman itu adalah bin Ba'ura bin Nahur bin Azar. Azar adalah bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wakila dan dikata orang innahu asha alfasanah hatta adrakadawda alaihissalam. Lukman ini hidup seribu tahun sampai beliau bertemu dengan Nabi Daud alaihi salam. Itu menurut sebahagian pendapat para ulama tafsir. Kalau Abbas radhiyallahu anhu kana Luqman abdan habasiyan najjarah. Luqman itu adalah seorang budak hamba sahaya. Dari habasah, habsi, najara bekerja sebagai tukang kayu. Ada lagi pendapat yang mengatakan tentang Lukman karena kau di Bani Israil Israel, pima bainya Isa, Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pula yang mengatakan bahwa Lukman itu adalah seorang kau. Bagi Bani Israel, pada masa antara Nabi Isa dan Nabi kita Muhammad Wasallam berbagai macam pendapat para ahli tafsir tentang Lukman ini. Ada yang mengatakan lagi bahwa Lukman itu adalah seorang hakimah, seseorang yang diberi Allah ilmu hikmah bukan nabi. Ada yang mengatakan bahwa Luqman itu adalah wali min aulia Ada pula yang mengatakan Luqman itu nabi min ambia ta'ala. Berbagai macam pendapat tentang Luqman. Ayat surat yang ke-31 dari surah Al-Quran yang dinamakan dengan surat Luqman Karena di dalamnya ada bercerita tentang Luqman tersebut Firman Allah subhanahu wa ta'ala dari ayat 12 sampai seterusnya Walaqad atayna Luqman al-hikmah Aniskur lillah Wa mayyashkur fa innama li nafsih wa mangfar fa Firman Allah Subhanahu wa taala sungguh telah kami datangkan kepada Luqman akan hikmah Hikmah itu artinya adalah ilmu wal fahmu wat ta'biru wa isabatul qaul Hikmah itu kumpulan daripada ilmu paham bisa mentakbirkan dan benar dalam mengatakan itu hikmah Al-Qur'an mengatakan mamay yutal hikmah faqad khairan kasira Siapa yang diberi Allah hikmah dia diberi sesuatu yang banyak karena dia punya ilmu dia punya paham dia punya takbir dia benar dalam mengatakan Nah, Luqman ini salah seorang yang diberi Allah al-hikmah. aniskur lillah bahwa bersyukurlah kamu wahai Luqman bagi Allah. Wa yashkur inna ma yashkuru Siapa yang syukur kepada Allah pahalanya kembali kepada dirinya sendiri. Wa man kafara dan siapa yang tidak syukur kepada Allah fa innallaha hamid Allah maha kaya lagi maha terpuji kita syukur kepada Allah pahalanya kita menikmatinya kita kafir kepada Allah Allah kada rugi Allah kada berkurang kemuliaannya Allah kada berkurang ketinggiannya Allah maha kaya dan maha terpuji Nah Lukman disebut dengan Al-Hakim Orang yang punya hikmah Sehingga banyak sekali nasihat-nasihat yang keluar dari Luqman ini Dalam tafsir Ibnu Kathir disebutkan Luqman ini pernah disuruh tuannya menyembelih kambing Izbah lana hadhi syad Disembelih oleh Luqman Kambing tadi Fakala akhrij Atyaba ini Fiha Ujar tuannya wahai Luqman Keluarkan dari kambing itu Dua gumpal Daging yang paling baik Pak akhrij Atyaba mudhugataini Fiha Lalu Luqman mengeluarkan hati dan ilat kambing. Naja Luqman daging yang paling baik hati kambing lawan ilatnya. Summa qala izbah lana hadhi Kemudian ujar si wahai Luqman sembelihkan kambing yang saya kunyian ini. Fadzabaha dia sembelih lagi kambing yang satunya. Fakallah berkata tuannya, Akhrij akhbasa mudhata ini piha. Keluarkan daging yang paling jahat dari kambing ini. Yang tadi daging yang paling baik sudah ilat lawan hati. Ini pulang ke tolong keluarkan jadi tuannya daging yang paling jahat. Pak akhirj lisan wal kalba. Lokman mengeluarkan ilat lawan hati juga. Paling yang paling baik, yang Luqman ini ilat lawan hati yang paling jahat pun ilat lawan hati juga. baik, yang paling baik, yang paling baik, min paling baik, yang paling baik, yang paling baik, yang paling yang paling baik, daripada ilat lawan hati ini bila keduanya itu baik, baik, tidak ada yang paling buruk sesuatu daripada hati dan ilat bila keduanya buruk. Bila keduanya jahat, itulah perbandingan manusia. Ini merupakan hikmah yang diberikan Allah kepada Lukman. Dia mengetahui dia paham bahwa di dalam tubuh kita ini ada dua yang paling baik kalau itu baik, dan itu paling buruk kalau itu buruk nang apa hati lawan lisan hati lawan mulut mulut ini ibarat cirat cucurungnya sedangkan hati ini itu adalah ciratnya dari hati nang bagus keluar di mulut nang bagus dari hati nang kasar di mulut keluar kata-kata nang -kata kasar dari hati yang penuh ilmu, keluar di mulut ilmu-ilmu. Dari hati yang penuh dengan dunia, keluar di mulut tentang dunia. Tentang duit, tentang sebagainya. Dari hati yang cerubu, keluar di mulut yang cerubu juga. Ada beda antara hati dengan lisan. Antara lisan dengan hati. Karena berhubungan kedua-duanya. Nah itu merupakan salah satu hikmah daripada Luqman al-Hakim tadi. Kemudian ayat berikutnya wa idza qala luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Kata Luqman wahai anakku ketika Luqman berkata bagi anaknya dia memberikan nasihat kepada anaknya Ya bunaya wahai anakku kata Luqman La tushrik billah jangan kamu menyekutukan dengan Allah Inna syirka la zulmun azim Bahwa syirik itu merupakan kezaliman yang besar ini papadah Luqman kepada putranya Menurut sebagian ahli tafsir bernama Taran Alif ra, alif nuntaran ngaran anaknya Lukman. Ujar Lukman, wahai anakku, aku berikan engkau nasihat: pertama, jangan sekali-kali menyekutukan Allah karena perbuatan syirik itu kezaliman yang besar, macam-macam jenis syirik dan satu dengan lainnya kada sama dosanya. Syirik menyembah sesuatu selain Allah. Allah disembah, matahari disembah, syirik. Allah disembah, pohon disembah. Allah disembah, nabinya disembah, syirik. Atau dia kadang menyembah Allah sama sekali, cuma menyembah matahari, syirik juga. Termasuk syirik orang-orang yang meyakinkan di dalam hatinya bahwa ada sesuatu selain Allah yang memberi bekas. Ada sesuatu selain Allah yang bisa mematikan. Ada sesuatu selain Allah yang bisa memberikan manfaat. Ada seseorang selain Allah yang bisa membuat dia bahagia. Nah, ya, tikat dalam mati seperti demikian termasuk syirik. Dia berkeyakinan bahwa inilah yang membuat aku senang. Dia lupa kepada Allah. Nah, termasuk syirik Berarti ada sesuatu selain Allah Yang memberikan bekas Salawas be'isyan ini hidup pina nyaman Salawas be'isyan ini hidup pina nyaman rezeki melimpah ruah Seolah-olah ini yang memberikan segala-galanya Dia lupa kepada Allah Nah, bila dalam hatinya mengatikatkan demikian, berarti dia sudah melakukan syirik billah menyekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik yang paling kecil, yang paling tersembunyi adalah yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi hati bukan menuju Allah Beribadah kepada Allah Tapi hati supaya dipuji oleh makhluknya Beribadah kepada Allah Tetapi hati supaya orang hormat kepada dia Ini termasuk syirkun khabi Syirik juga Nah Luqman memberikan nasihat yang pertama kepada putranya La billah inna syirka la zulmun azim <tuh>

mengandung akan dia ibunya lemah di atas lemah. Ibu mengandung kita tiap hari makin lemah. Tiap hari makin lemah, tiap hari makin berat. Wa bisaluhu fi amain dan berhenti menyusuk dua tahun. Allah berpesan apa? Anis kurli bersyukurlah kepadaku kata Allah wali wali daika dan kedua orang tua engkau. Ilaiyal masir kepada kembali. Anis kurli wali wali daik bahwa kamu syukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Allah dan kedua orang tua kada bisa dipisahkan. Artinya kalau kita hanya bersyukur kepada Allah lawan kuitan gedurhaka Allah kada menerima. Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan bahwa kalau kita sesudah tiap-tiap sembah yang lima waktu kita berdoa dengan Rabbi gufirli wali walidayya Warhamhuma kama rabbayani sagira Kita sudah menjalankan perintah Allah Aniskurli kurli wali Setiap sembah yang lima waktu Sesudah zuhur Sesudah asar Sesudah maghrib Sesudah isa Sesudah subuh Dalam doanya Rabbi gufirli wali walidayya Warhamhuma kama rabbayani sagira sudah menjalankan perintah Allah Anis Kurli Wali daik Anak-anak yang tidak bersyukur kepada orang tuanya dianggap sebagai anak yang durhaka kepada orang tuanya. Anak yang durhaka kepada orang tua jangankan masuk surga, mencium bau surga pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah Semakin tua zaman Semakin dekat dengan hari kiamat Semakin jauh dengan masanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak-anak ini semakin durhaka kepada orang tuanya. Sehingga pada akhir zaman nanti boleh dikatakan tidak ada anak yang bakti kepada orang tua. Ini tanda akhir zaman. Anak-anak sudah kada kawa lagi diurus. Masalah sekolah kehendaknya, masalah apapun kehendaknya. Kehendak orang tua kada jalan. Jibril pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Jibril wahai Rasul, mata sah kapan hari kiamat?" kapan hari kiamat Ujian Nabi aku kada tahu Tetapi kata Rasulullah Sa'ukhbiru ka'an Aku kabarkan kepada engkau Alamat-alamat tanda-tanda kiamat itu Salah satunya apa kata Rasulullah Iza amatu rabbaha Bila seorang ibu Sudah melahirkan rajanya Seorang ibu sudah melahirkan rajanya Artinya apa? Ibu jadi budaknya Ibu jadi pembantunya Ibu jadi pesuruhnya Tanda-tanda kiamat Kedada harga seorang ibu Mendapat ibu ada perlu dipakai saran ibu pada perlu gawian ibu gawian mama betul tapas bersapu bersimpun cukup nah, itu tanda hari kiamat jadi semakin dekat dengan kiamat semakin sulit menjadi orang yang bakti kepada kedua orang tuanya wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa Wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum faunabbiukum bima kuntum ta'malun. Jika kedua orang tua ibu bapa memaksa engkau mengingini engkau agar menyekutukan Allah. Bila kedua orang tua kita mengingini kita melakukan maksiat kepada Allah. Bila orang tua mengingini agar kita melakukan dosa, dosa. fala jangan kamu taati keduanya. Fala jangan kamu tunduk kepada keduanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita taat kepada kedua orang tua selama perintah orang tua tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau bertentangan, fala tuti'huma, jangan kamu taati tapi dalam hal itu saja nang kita kada boleh taat. Yang lain pada itu wasahib dunia ma'rufa dan temani dia dalam dunia kebaikan. Memberi duit, kita memberi makan, kita mengobati masih kita lakukan. Kalau urusan sidin menyuruh maksiat kada boleh dituruti. Ini ayat menurut sebahagian ulama tafsir turun pada saat bin Abi Waqas radhiyallahu anhu. Saat bin Abi Bakar salah seorang sahabat sepuluh yang dijamin surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk Islam. Ibunya orang kafir Quraisy menyembah berhala keberatan putranya masuk Islam. Mamanya keberatan anaknya masuk Islam. Lalu ujaranang mama wahai saat bin Ambil wakas, engkau anakku mesti kembali kepada agama engkau dulu, jangan masuk Islam. Ujar saat, kada bisa, ulun ayah harus masuk Islam, ulun kada akan keluar lagi dari Islam. Ujar ibunya, kalau ikam macam itu, aku mulai hari ini kada hendak makan, dan hendak minum, muguk makan makan kada hendak, minum kada hendak, naik ke rumah kada hendak, berjamur muruh di tanah. Sehari dilihatkan oleh saat Nabi Wakas, sebenaran umatnya kada makan kada minum. Dua hari tatap umatnya kada makan kada minum. Sampai tiga hari tatap kada makan kada minum. Kecuali saat kembali kepada agama dahulu. Sampai tiga hari sudah Ujar saat ia ummah wahai ibu Wallahi demi Allah Lau kanat laki Mi'atu nafsin Baharajat nafsan nafsan Ma taraktu dini hadha Disayin pa ini si'iti Fakuli wa ini si'iti la ta'kuli Wahai ibu Jikalau engkau punya seratus nyawa Satu nyawa demi satu nyawa keluar setiap hari Tetap aku tidak akan meninggalkan agamaku Islam Pian hendak makan, terserah pian Pian hendak mati, urusan pian Ulun tetap Islam Pak Akalat akhirnya makan mamanya Tiga hari sudah ada makan Anak karas juga Jadi wa in jahadaka ala an bima laysa laka Bila orang tua kita menyuruh kita maksiat, kada ada urusan taat kepada mereka. Ya bunayya innaha in takum misqal habatin min khardalin fatakum bi sahratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Ujar Lukman wahai anakku Bahwasanya jikalau ada sesuatu seberat biji sesawi Berada di dalam batu yang besar Biji sesawi kayak apa halusnya Anak ini dalam batu Atau di langit yang luas Atau di dalam bumi yang gelap hati ya Allah nanti di hari kiamat akan dihadirkan di hadapan kita oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amal baik atau amal buruk kita. Dimanapun kita berbuat kebaikan walaupun di bawah tanah di dalam kamar nang bakunci kita berbuat satu kebaikan sekecil apapun hari kiamat kayaknya dihadirkan oleh Allah nih amal kita baik. itu juga kita berbuat dosa di rumah siapakah kita berbuat dosa Di intang di tengah hutan Manakah berbuat dosa orang kata yang tahunya Di hari kiamat Pasti Allah hadirkan Nih dosa ikam Inna Allah latifun khabir nah, Sesungguhnya Allah punya kekuasaan yang sangat halus Khabirun dan maha mengetahui Ini nasihat Luqman kepada putranya Agar Anaknya ini berhati-hati Dalam berbuat dosa Karena sekecil apapun dosa Akan dihadirkan oleh Allah Ya Bunaya Wahai anakku Akimis salah Wa'amur bil ma'ruf anil munkar Wasbir ma'ala ma asabak Inna zalika min azmil umur Wahai anakku Akimis salah Dirikan salat Ujar Luqman Arti dirikan salatnya itu, sembahyanglah kamu, benar-benar sembahyang dengan sesuai syarat, rukun, batasan, husuk, dan adabnya. Itu berbeda dengan salih. Kalau salih, sembahyanglah kamu, biar di luar waktu sembahyang juga ngarannya. Sembahyangnya kada husuk, sembahyang juga ngarannya. Tapi kalau akimis salah, tegakkan salat. Nah, ini mesti dalam waktu mesti bujur-bujur. Ya bunayya hai anakku aqimish shalah wa bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Perintahkan suruh berbuat kebaikan. Cegah kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabak dan kamu sabar atas yang menimpa engkau. Orang yang bertugas amar ma'ruf nahi munkar pasti menghadapi tantangan pasti menghadapi celaan, pasti menghadapi ancaman. Bila kada mudah sabar, kada usah meremaruk nahi munkar. Kenapa? Banyak mudaratnya pada manfaatnya. Inna dalik min azmi umur Walla tusair sa'ir khadka Wala nasi, walla ardi marha. Inna Allah la Wahai anakku jangan sekali-kali engkau memalingkan wajahmu bagi manusia dan jangan kamu berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang sombong Sombong satu sifat ba'andak mana merusak lalawannya tawad tawa be keanaja walaupun nangka ada baik di Anda kita tawa Wadhu jadi baik ulama orangbak ilmu orang mulia ada sombong oh, di orang, orang sugi ada sumbong dibikuturaang Orang miskin sombong, maginnya kada dirani orang. Nang bungas, nang bagus, sombong kada payu. Kada payu, sombong. Nang kada bunga sombong maginnya. Jadi sombong kama nah baandak merusak. Inna Allah <tuh> la yuhibbu kullu mukhtalim fakhur. tawadu sifat yang mulia tawadu Beandak kepada orang yang maksiat orang ini ahli maksiat cuma dia tawadu atau saat akan dapat hidayah Allah subhanahu wa ta'ala orang ini jahil tapi dia tawadu akan dapat hidayah Allah subhanahu wa ta'ala kenapa? karena sifat tawadu sifat yang dicintai Allah kalau dia berandak di suatu tempat otomatis akan menarik kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Orangnya maksiat segala macam dosa digawinya. Cuma tawadhu orangnya. Satu saat nanti dia akan ditarik oleh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun tawadhu bagana akan membawa kebaikan kepada yang ditempatinya waqsit bi masyika waqdud min sautik inna ankar al aswat la sautul hamir wahai anakku kata Luqman waqsit bi masyik berjalan engkau jangan terlalu cepat jangan terlalu lambat artinya apa Luqman menyuruh anaknya agar mengambil jalan tengah dalam setiap masalah yang dihadapi Jangan memihak ke kiri, jangan memihak ke kanan. Kalau kedua-duanya benar, ambil yang di tengah. Waqsid bi masyik. min sautik dan tahan suara engkau. Jangan berteriak-teriak kalau tidak perlu artinya. Inna al aswat la sautul hamir. Paling diingkari suara adalah suara himar himar suara yang paling dibenci suara himar kalau kita mendengar suara himar disuruh kita berauzubillah disuruh bertawuz berlindung dengan Allah subhanahu wa ta'ala jadi manusia-manusia yang berteriak-berteriak yang tidak ada manfaatnya disamakan dengan sautul himar dengan suaranya himar itulah para muhibbin sebagian daripada wasiat atau nasihat Luqman Al-Hakim yang dia sampaikan kepada anaknya Taran sebagai bukti bahawa Luqman Al-Hakim adalah orang yang diberi Allah hikmah, ilmu, paham, takbir dan benar dalam perkataan. Dan banyak lagi tentang wasiat-wasiat Luqman diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian surat yang selanjutnya adalah surat سجده لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ورفعاتها. على أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا. أشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. لا اله الا الله نستغفر الله لا اله الا الله نستغفر الله لا اله الا الله نستغفر الله لا نتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليماً